Kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika. Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan atau invention terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajarinya untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Dengan mengkombinasikan dari prinsip, praktek, dan penemuan, kalian akan menjadi kreatif dan merasakan manfaatnya. Karena tidak hanya teoritis, penerapan informatika akan memberikan surprise, kejutan, karena produknya menghasilkan sesuatu yang dapat diamati dan berfungsi dengan baik dan dapat digunakan, bahkan dapat memunculkan keindahan. Juga kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional atau BK, kemudian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sistem komputer atau SK, jaringan komputer dan internet atau JKI, analisis data atau AD, algoritma dan pemrograman atau AP, dampak sosial informatika atau DSI, dan praktik lintas bidang atau PLB. Selanjutnya, apa yang dipelajari di kelas 10? Kemudian apa bedanya dengan informatika di SMP? Materi yang disajikan dalam video ini dirancang untuk siswa yang sudah tamat belajar materi informatika di fase SMP. Setelah belajar informatika selama 3 tahun selama SMP, tentunya siswa kelas 10 tidak asing lagi dengan dasar-dasar informatika. Kini saatnya siswa kelas 10 berlatih untuk berpikir lebih kritis dan lebih kreatif, serta belajar hal yang lebih konseptual dan praktek yang lebih mendalam dengan menggunakan teknologi. Berikut ini adalah gambaran umum materi pelajaran informatika bagi kelas 10. Yang pertama, berpikir komputasional. Siswa kelas 10 akan lebih fokus ke persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer, sehingga perlu belajar tentang strategi penyelesaian persoalan yang tidak intuitif dan naif, tetapi yang didasari bagaimana komputasi akan dilakukan dengan lebih efisien dan optimal. Kemudian yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bagian ini, siswa kelas 10 akan memahami integrasi antar aplikasi, memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih advance atau lanjut dibandingkan fase sebelumnya, dan memanfaatkan fitur otomasi yang tersedia. Kemudian yang ketiga, sistem komputer. Siswa kelas 10 akan belajar mengenai perangkat keras komputer dan menengok lebih dalam serta lebih rinci ke dalam setiap komponen komputer dan sistem operasi. Siswa kelas 10 akan mempelajari lebih rinci bagaimana data dan program disimpan dalam memori dan bagaimana instruksi diproses.
Kemudian yang keempat, analisis data. Dalam bagian ini, siswa kelas 10 akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume lebih besar dan melakukan analisis yang lebih kompleks dari fase sebelumnya. Siswa kelas 10 juga akan belajar bagaimana mengotomasi pengambilan data dari internet. Ingat, bahwa setiap detik di internet muncul informasi baru. Kita tidak mungkin mengejar pengambilan data jika tidak melakukan otomasi. Kemudian yang kelima, algoritma dan pemrograman. Siswa kelas 10 akan belajar membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstual. Dengan menerapkan strategi berpikir komputasional yang dikembangkan pada materi berpikir komputasional. Peralihan dan program visual ke program tekstual membutuhkan abstraksi yang lebih tinggi dan lebih sulit, tetapi ini menantang. Kemudian yang keenam, dampak sosial informatika. Dalam bagian ini, siswa kelas 10 akan belajar mengenai dampak informatika di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, dan keterbukaan informasi. Siswa kelas 10 juga akan mendapatkan gambaran dampak informatika di berbagai bidang serta karir apa saja yang terbuka di bidang informatika. Kemudian yang ketujuh atau terakhir yaitu praktik lintas bidang. Selain mempelajari materi-materi di atas atau yang tadi disebutkan, siswa kelas 10 juga akan belajar bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat rancangan solusi persoalan sosial yang harus mengandung perangkat lunak aplikasi. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan yaitu dengan materi yang ketiga, informatika dan profil pelajar Pancasila. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, siswa kelas 10 juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter yang baik di dunia nyata maupun dunia digital, karena citra bangsa Indonesia terpapar di dunia digital yang sangat terbuka akibat kemunculan dan posting konten orang Indonesia. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, melalui pelajaran informatika, kalian akan belajar juga menumbuhkan karakter-karakter tersebut sebagai warga dunia nyata dan sebagai warga dunia maya. Semua elemen pembelajaran pada video ini diharapkan dapat mengasah kemampuan kalian bernalar kritis dan kreatif, serta melatih kalian mengaitkan satu elemen pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Dalam proses belajar berbagai materi dalam informatika, kalian akan belajar untuk mandiri saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalian juga akan mengembangkan kemampuan bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif saat berdiskusi dan berkreasi memecahkan masalah atau membuat proyek bersama teman-teman kalian. Teman-teman kalian mungkin berasal dari berbagai daerah, bahkan mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian dari berbagai negara melalui dunia maya. Saat itulah
kalian akan belajar menumbuhkan toleransi dan saling menghargai antara teman yang beraneka ragam latar belakangnya. Hal itu tentu dilakukan karena kita meyakini bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu baik dan harus dihormati. Cara berkomunikasi yang baik dengan sesama menunjukkan akhlak yang mulia.